Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karonyong channel mancing maning channelnya wong ngapak orang apak orang kepenak. Nyong balen Rika, Rika balen nyong. Nyong jaluk dukungannya karo Rika. Carane klik tombol subscribe-nya dengan pencet loncengnya ya. Jangan lupa biar bisa ketemu nyong maning. Oke, buat sahabat mancing semuanya, saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton video saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mensupport channel saya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Di video kali ini saya mau mancing ikan nila di air deras, teman-temannya. Ini airnya sangat deras sekali, teman-teman. Anginnya kencang dan arusnya pun kencang kali, deras sekali lah pokoknya. Jadi yang kemarin itu ada yang nanya, "Bang, coba buat video mancing ikan nila di air deras ya, biar pelampungnya itu nggak kebawa arus, teman-teman." Jadi ini saya akan mencobanya, teman-teman, gimana caranya biar mancing di air deras tapi pelampungnya itu nggak kebawa arus, teman-teman. Jadi gini, teman-teman, coba ini tadi saya mencobanya, nggak kebawa-bawa arusnya itu, pelampungnya nggak kebawa arus maksudnya, tetap diam di tempat. Jadi gini settingannya, teman-teman, yang seperti saya rangkai kemarin di video yang sudah-sudah, nanti linknya ada di deskripsi ya, teman-teman, cara settingnya itu dan cara merangkainya itu ada link di deskripsinya, teman-teman. Ini begini, teman-teman. Nah, ini saya di paling atas itu, paling ujung sini ada ini, ada stoppernya, teman-teman. Nah, saya settingannya kayak gini dan pelampungnya dikasih kili-kili. Nah, pelampungnya kasih kili-kili dan ini ada pemberat, teman-teman. Nah, pemberat di bawah pemberat nanti ada kili-kili dan di atas pemberat itu ada stopper, teman-temannya. Dan saya ini selalu menggunakan katembat, teman-teman. Ini katembat dan ini mata kail saya menggunakan nomor 8 ya. Nih. Jadi biar enggak, gimana caranya biar nanti pelampungnya itu enggak ke bawah arus, teman-teman. Jadi usahakan di setting dulu sampai ke bawah ya. Nanti kalau udah ke bawah naikkan lagi satu jengkal lagi, teman-teman, atau dua jengkal lagi. Jadi pemberat itu seimbang sama pelampung dia. Pelampungnya itu, teman-teman, nanti jangan nampaknya segini saat di air ya. Jangan sampai tenggelam. Terlihat segini aja. Jadi antara pemberat sama pelampung itu harus imbang, teman-teman. Jadi ini nggak boleh berat. Nanti kalau terlalu berat pelampungnya itu tenggelam. Kalau pemberatnya terlalu ringan, nanti ke bawah arus, teman-teman. Jadi intinya harus seimbang, teman-teman. Oke? Agak beratan pemberatnya sedikit lah, biar tenggelamnya kelihatan pucuknya ini, ujungnya aja. Oke, teman-teman, paham ya apa yang saya sampaikan? Semoga paham lah ya. Oke, nanti akan saya akan mencobanya di sini. Jangan kemana-mana, ikuti terus atau tonton terus channel Mancing Maning ya. Saya akan mencobanya seperti apa nanti pelampungnya biar nggak ke bawah arus. Oke, langsung mainkan. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kena, teman-teman. Alhamdulillah. Wih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini, teman-teman, ternyata ini arusnya sangat
deras. Ini kan ini teman-teman. Oke. Up up. Jangan lepas, jangan lepas. Up, jangan lepas. Oh. Oke. Mancing-mancing. Mantap. Ini ternyata teman-teman hasilnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini arusnya ini deras sekali teman-teman. Jadi pelampungnya itu diam. Saat dimakan ikan itu jadi kelihatan ya. Alhamdulillah. Ini bekas ikannya itu campur ke lumut teman-teman biar bau amis ikan. Jadi saat di dalam air itu aromanya itu aroma amis-amis gitu. Oke, kita coba lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Strike lagi teman-teman. Alhamdulillah. Bapun. Alhamdulillah. Nah ini teman-teman, strike-nya yang kedua teman-teman. Oke. Mantul, 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 mantul. Aca ucul lagi. Aca ucul lagi. Ini teman-teman. Oke. Ini strike yang kedua teman-teman. Noh. Sengaja saya pegangnya itu kencang kali ini. Biar nggak lepas teman-teman. Kalau lepas nanti bahaya. Nggak mau ikut pulang kampung nanti. Oke. Kita taruh lagi di sini teman-teman ya. Alhamdulillah. Oke. Strike yang kedua. Akan mencobanya lagi teman-teman. Mudah-mudahan ada strike-strike lagi yang lebih besar. Oke, kita coba lagi teman-teman ya. Ini arusnya itu kencang nih teman-teman, deras sekali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tenggelamkan lagi. Alhamdulillah. Ini teman-teman. Oke. Ini strike-nya ini. Mantep nih. Dos. Marco dos. Pokoknya ini. Strike yang ketiga teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ini arusnya ini. Sangat deras ini teman-teman. Mantap. 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 Alhamdulillah. Bukti. Oke, teman-teman, kita akan mencoba lagi. Mudah-mudahan ada yang mau makan lagi ya. Jadi kalau arus deras itu cara setting pelampungnya biar enggak tenggelam, pelampungnya biar enggak kebawa arus, teman-teman maksudnya ya. Itu harus sama ya, pemberatnya sama pelampungnya itu harus disesuaikan teman-teman biar nanti nggak kebawa arus. Oke, kita akan mencoba lagi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sini aja, masa jauh-jauh tuh teman-teman pelampungnya itu. Ini arusnya sangat kencang tapi pelampung saya tetap diam di tempat, diam dan tenang. Tarik. Oke teman-teman, mungkin mancing saya kali ini cukup sampai di sini saja karena arusnya udah kencang ya, ombaknya goyang-goyang ini teman-teman. Ini udah mendung-mendung mau hujan, jadi
cukup sampai di sini saja. Itu ada petir. Kalau ada waktu bisa dilanjut lagi ya. Dan buat sahabat mancing yang mau request, silakan komentar di kolom komentar ya. Di kolom komentar. Nanti kalau aku bisa, saya buatin videonya. Oke. Cukup sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing maning, mantap. Bye bye. Sampai ketemu di video yang akan datang lagi. Saya Mancing Maning pamit undur diri. Bye bye. Petirnya gladur-gladur.